Tahu tak Hari Ultraman ni jatuh pada tanggal 10 Julai dan disambut setiap tahun sempena kemunculan Ultraman buat kali pertamanya ditayangkan dalam televisyen pada tahun 1966. Tapi kan, kenapa tarikh 10 Julai juga yang dipilih menjadi Hari Ultraman sedangkan episod pertama Ultraman ni dia jatuh pada tanggal 17 Julai 1966. Tarikh 10 Julai ini dipilih kerana Ultraman betul-betul muncul buat kali pertama iaitu dalam episod percubaan yang bertajuk Episod 0 The Birth of Ultraman ataupun dalam bahasa Jepunnya iaitu Urutoraman Tanjo. Menurut Suburaya, episod ini adalah episod di mana Ultraman, kru-kru SSSP dan kaiju-kaiju membuat persembahan di atas pentas dan di-broadcast di serata Jepun pada 10 hari bulan Julai pada tahun 1966. Maka itulah hari di mana Ultraman buat kali pertama muncul dalam televisyen. Ultraman ni sebenarnya adalah watak antagonis ataupun watak jahat untuk siri Ultra-Q. Tetapi idea ini telah dibatalkan kerana Eiji Tsuburaya ini dapat melihat bahawa Ultraman ini dia ada potensi yang besar bila dia dijadikan sebagai watak superhero. So nasib baiklah watak Ultraman tak jadi watak jahat. Basically, design pada kostum Ultraman ni pada tahun 1966 ni dia tukar sebanyak 3 kali. Design yang pertama pada kostum Ultraman dipanggil A-Type. Design Type A ni adalah kita boleh lihat dengan ketaranya iaitu Ultraman pada design ni mulutnya tenganga, terbuka dan muka dia berkedut. Kemudian kostum Ultraman ditukar sekali lagi dan dinamakan dengan B-Type di mana kostum ini digunakan bermula dari episod ke-14 sehingga ke episod ke-29. Untuk design kostum ni, kedutan pada Ultraman semakin hilang dan Ultraman punya mata tidaklah begitu bujur sangat tapi dia lebih banyak improve berbanding Type A di mana mulut dia sudah ditutup. Kemudian design Ultraman ditukar sekali lagi pada episod 30 sehingga ke episod terakhir di mana design Ultraman itu digunapakai sehingga hari ini. So, pengajaran untuk Hari Ultraman ialah tak ada apa-apa pun. Cuma kita kena tahulah sejarah sebersedikit tentang Ultraman dan itu sahaja daripada saya. Kepada peminat Ultraman di luar sana, saya ingin mengucapkan selamat Hari Ultraman. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum.